Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan. Pemerintah berencana akan memberlakukan vaksin booster sebagai syarat perjalanan. Kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mengalami kenaikan akibat varian BA4 dan BA5. Per 3 Juli 2022, kasus konfirmasi positif COVID-19 nasional kembali tembus 1.000 kasus per hari. Dugaan peningkatan terbanyak terjadi di Pulau Jawa dan Bali. Secara nasional 1.614, Jawa Bali masih mewakili mayoritas atau 95%, yaitu 1.579 kasus, sedangkan luar Jawa Bali 35 kasus atau 4.07%. Nah, kalau kita lihat dari kasus harian tertinggi di luar Jawa Bali adalah Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara. Sementara itu, di tengah kasus COVID-19 yang melonjak, capaian vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster masih rendah. Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengkaji penerapan vaksin booster sebagai syarat perjalanan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat banyak. Tentunya dosis ketiga ini akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga untuk berbagai perjalanan. Jadi tadi arahan Bapak Presiden untuk di airport disiapkan untuk vaksinasi dosis ketiga. Meskipun terjadi peningkatan kasus COVID-19, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan aturan penggunaan masker masih tetap sama. Masyarakat diizinkan tidak menggunakan masker saat di luar ruangan. Namun saat di dalam ruangan, masyarakat diimbau untuk tetap menggunakan masker. Tim Liputan iNews melaporkan.